Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Mobile Legends dengan pulsa Indosat update terbaru 2024. Nah, jadi di sini Diamond awalku masih 0 ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk dulu ke profil kita. Nah, di sini ada ID ya teman-teman. Kalian bisa catat dulu nomor ID sama nomor servernya. Nah, yang ini nomor servernya teman-teman yang ada dalam kurung. Oke, sekarang kita coba keluar dulu aja dari gamenya. Terus kita masuk ke Chrome atau browser apapun di handphone kita. Terus tinggal masuk aja ke kodashop.com. Pilih Mobile Legend. Sekarang kita masukkan user ID sama nomor servernya. Nomor server yang ada di dalam kurung ya teman-teman. Terus di bagian pilih kategori, pilih diamond. Nah, sekarang di bagian pilih item, kalian pilih nominal top up-nya yang bisa pakai pulsa Indosat. Kita coba cek misalkan yang 3 diamond nih. 3 diamond bisa nggak pakai pulsa Indosat? Nah, bisa ya teman-teman. Harganya 1.171. Kita coba cek yang 5 diamond. Yang 5 nggak bisa pakai Indosat ya teman-teman. Terus yang 12 diamond. Ini bisa pakai pulsa Indosat. Aku coba pakai yang 3 diamond aja. 3 diamond, terus pilih yang pulsa Indosat. Tap beli sekarang. Nah, di sini kalian bisa cek lagi nickname sama ID-nya. Ada pajak 11%, jadi total pembayarannya 1.300. Tap confirm. Sekarang kita masukkan nomor Indosat kita. Lanjutkan. Kita coba cek SMS. Kita masuk ke pesan. Nah, ini dia. Ada SMS dari Kodashop-nya. Hati-hati penipuan, abaikan SMS ini jika tak lakukan transaksi. Balas dengan, kita tulis aja, beli 364 sesuai instruksinya ya teman-teman. Kita balas. Oke, di sini udah ada ya teman-teman balasannya. Pembelian Anda untuk MLBB sudah selesai. Oke, kalau udah ada balasan seperti ini, biasanya diamondnya udah masuk. Kita coba cek langsung ke gamenya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, sekarang diamondnya udah bertambah jadi 3 diamond ya teman-teman. Awalnya 0, sekarang udah jadi 3. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya top up Diamond Mobile Legends dengan pulsa Indosat update terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!